Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba selesaikan pertidaksamaan berikut dengan tadi yang pertama sudah ya. Yang pertama kita sudah mengubah bilangan pokok menjadi lebih besar dari 1, yaitu 1/7 jadi 7. Nah, sekarang saya tetapkan bilangan pokoknya adalah 1/7. 1/7 pangkat x kuadrat min 4x plus 3 tentunya akan lebih besar dari 1/7 pangkat 2 ya, pangkat x plus 5. Nah, berarti peridaksamaannya jadi 1/7 pangkat x kuadrat min 4x plus 3 lebih besar dari 1/7 pangkat 2x plus 10. Baik, coba perhatikan, setengah pangkat 1 apa tandanya dengan setengah pangkat 2? Tentunya akan lebih besar ya. Beda dengan 2 pangkat 1 ya, dan 2 pangkat 2 tentunya ini tandanya adalah lebih kecil. Nah, ini ya. Jadi, kalau di sini lebih kecil dari 1, maka peridaksamaan pangkatnya ini tentunya akan berbalik arah menjadi x kuadrat min 4x plus 3 menjadi lebih kecil dari 2x plus 10. Jadi ini ya prosesnya. Oke. Nah, kita jadikan pertidaksamaan kuadrat. Ini sudah ya. Ini hanya untuk menjelaskan secara intuitif aja. Berarti di sini jadi x kuadrat min 6x min 7 lebih kecil dari 0. Oke, kita selesaikan disini. HN harga 0. Kenapa kok HN? Karena peridaksamaan tidak bisa difaktorkan. Yang bisa difaktorkan ketika sama dengan 0, sehingga kita tahu faktornya 0 ya. X kuadrat min 6x min 7 sama dengan 0 ya. Dari yang sudah dibahas pada video sebelumnya, yaitu x min 7 x plus 1 sama dengan 0 ya. Oke. Itu kapan terjadinya? Ketika x min 7 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan 7 atau x sama dengan negatif 1. Nah, kita gambar negatif 1, 7. Oke. Ketika kita masukkan 0, ujinya di sini x sama dengan 0, masukkan negatif ya, negatif. Ya, yang diminta di sini adalah, perhatikan di sini adalah negatif, berarti yang di sini. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah semua himpunan x demikian hingga negatif 1 lebih kecil dari x lebih kecil dari 7. X anggota real. Mari kita intip jawaban sebelumnya. Apakah sama? Nah, sama ya. Apakah kita buat bilangan pokoknya menjadi lebih besar dari 1 atau kita tetapkan lebih kecil dari 1? Cuma tolong diingat, ketika diubah menjadi lebih besar dari 1, tanda peridaksamaannya tidak berubah arah. Tetapi ketika dia lebih kecil dari 1, perhatikan di sini ada perubahan arah. Ya, ada perubahan arah ini. Oke. Dari yang semula lebih besar menjadi lebih kecil.
Demikian penjelasan untuk cara kedua dalam menyelesaikan satu pertidaksamaan yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.